Dan buat kalian yang baru saja terdampar atau kesasar, di channelku ini aku, si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Dan buat kalian semua yang udah sejauh ini mendukung channel Suki and Diego, apalagi pada saat Madam Suki lagi membuat prediksi, banyak cinta buat kalian semuanya. Terima kasih ya. Di sini ada pertanyaan yang bagus banget dari Nelly Masum. Mungkin ini salah satu trik mereka untuk melihat apa reaksi dari keluarga. Nah, ini karena kita masih membicarakan tentang sketsa wajah ya, Cin ya. Karena biasanya ketika keluarga mengetahui wajah yang mirip di sketsa adalah eksekutornya, pasti akan bereaksi dan terlihat emosional, bahkan bisa memaksa kepolisian untuk menangkapnya. Namun jika tidak ada reaksi, tentu perlu dipertanyakan, bukan? Ya, ya juga sih. Nah, kan aku udah bilang kalau kalian ini adalah orang-orang yang kritis, ya kan? Nah, itu yang aku suka dari netizen Indonesia ini. Selain itu, mungkin ini untuk memancing agar pelaku menyerahkan diri. Bisa jadi loh, daripada ada pihak lain yang membongkar semuanya, tinggal memilih. Begitupun reaksi dari yang merasa wajahnya mirip dengan sketsa, akan terlihat ketidaknyamanan dia, karena sudah pasti terbayang adalah hukuman mati. Oke, jadi menarik banget ya dari Meli ini. Oke, jadi kita pengen tahu aja yuk, kenapa Polda ini memberikan sketsa wajah tetapi belum dirilis. Kalau itu adalah Danu, kenapa nggak segera ditangkap? Nah, tadi aku sudah menjawabnya, ya kan? Oke, jadi karena Polda ini sedang memberikan sebuah teka-teki kepada netizen Indonesia, ayo kita intip aja kenapa Polda memberikan sketsa wajah ini tetapi tidak merilis atau tidak mengungkapkan pelakunya. Barangkali benar seperti yang Meli bilang bahwa mungkin kepolisian ini memberikan apa ya, selain itu untuk memancing agar pelaku menyerahkan diri, atau mungkin ingin melihat reaksi dari keluarganya. Nah, oke. Kita lihat telling story-nya ya. Alright. Important. Okay. Yes. Jadi dari pertanyaan si Meli tadi, aku nggak akan mengulangnya, tapi aku akan lebih kepada memberikan sebuah telling story di sini. Yes, jadi kepolisian memang memberikan sebuah gebrakan baru sebelum kita semua merayakan. Merayakan artinya adalah diumumkannya siapakah pelaku dari kasus ini, ya. Jadi sebelum kita merayakan atau kepolisian itu merilis, jadi ini memang ada sebuah gebrakan pertama, ya. Selain memang benar yang dikatakan oleh Meli, bisa jadi polisi sedang melihat sebuah reaksi bagaimana dari keluarganya ini. Bisa jadi itu sangat possible banget dan mungkin banget, ya. Karena di sini ada sebuah perjalanan yang akan segera dinantikan sebenarnya. Sebenarnya perjalanan ini adalah perjalanan tentang diumumkannya pelaku adalah sebuah perjuangan dari kepolisian, karena mereka-mereka juga sudah bekerja keras, kita harus mengaku itu ya Cin ya. Kita jangan menghilangkan sebuah upaya, menghilangkan dari pekerjaan besar ini ya. Tentulah untuk kepolisian juga nggak mudah, karena jangan sampai ini salah tangkap, karena hukumannya kan hukuman mati ya. Jadi aku juga sangat appreciate dengan pekerjaan polisi. Dari awal aku juga sudah mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan yang rumit ya. Jadi inilah yang dinanti oleh kita semuanya. Dan di sini ada kartu trust. Jadi tetaplah kita percaya kepada kepolisian. Kepolisian akan segera mengungkapkan seperti janji mereka, dan itu tidak bohong. Jadi bukan tanpa alasan polisi memberikan sketsa wajah pelaku ini, bukan tanpa alasan, tetapi lebih dari mana, daripada kita akan diberikan sebuah kabar baik, good news, yang mana akan segera dirilis dan kita semua akan merayakannya, dan kita tahu siapa mereka ini dan apa motifnya. Jadi sabar dong ya, udah selangkah lagi nih. Jadi ini adalah sebuah progres yang luar biasa, meskipun agak lama, tetapi polisi hanya pengen benar-benar tidak ingin salah tangkap, itu aja sih ya. Oke.
Kalau kita nggak percaya sama polisi, kita percaya sama siapa? Masa percaya sama Erot, ya kan? Oke, okay. Jadi begitu aja ya. Nah, karena di sini keluar trust, sayang. Artinya trust kita kepada siapa? Kepada kepolisian, ya. Jadi, entah itu kepolisian itu membuat sketsa wajah itu untuk melihat reaksi dari keluarga, atau membuat orang yang melakukannya itu ketakutan, itu semua nggak penting lagi. Yang penting adalah polisi sudah mendapatkan semua bukti-buktinya, dan itu adalah bukti yang mutlak, bukti yang tidak bisa dibantah. Bukan katanya Madam Suki yang praktisi ini atau indigo atau apapun, bukan, karena polisi tidak melihat itu, ya, tidak melihat kekuatan-kekuatan gaib, ya. Kalau kita sebagai YouTuber dengan keahlian kita masing-masing, itu fungsinya hanya untuk memberikan support atau memberikan sedikit kisi-kisi atau petunjuk, ya. Jadi nggak bisa dibuatkan sebagai bukti mutlak. Oke, sekali lagi kita harus percaya kepada kepolisian bahwa kasus ini akan segera diungkap. Kenapa lama? Karena kepolisian tidak mau gegabah, tidak mau sampai salah menangkap orang. Oke, karena motif ini sulit, dan pastinya ada keterkaitan orang-orang tertentu, ya. Itu siapa? Udah, nggak usah nanya, nanti tunggu polisi merilisnya. Jadi, kita semua nggak perlu ragu lagi dengan kerja keras kepolisian. Ingat, trust. Kita harus percaya. Oke. Love and light. Salam jaya. Buat kalian yang mempunyai masalah dalam kehidupan ini, masalah itu kan banyak ya, Cing, ya. Misalnya kalian mempunyai masalah dengan keluarga, asmara, keuangan, atau apalah, ya, namanya juga masalah gitu loh, ya. Kalian boleh datang ke Madam Suki untuk dilihat masalahnya itu dan sekaligus solusinya pastinya. Oke, okay? Dan kalian juga bisa healing. Healing itu apa sih, Madam Suki? Healing itu adalah sebuah pengobatan. Nah, di sini aku menggunakan pengobatan ajaib. Wow, ajaibnya gimana? Tapi ini tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi agama, ya. Oke, okay? Di sini ada healing energi dari lintas benua. Oke, okay? Bagaimana kalian terhubung dengan Madam Suki? Silahkan melihat deskripsi. Dan semua itu pastinya tidak gratis. Oke, begitu aja. Silahkan menghubungi Madam Suki yang iya.